Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia, jaya selalu transportasi Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komentari, and share. Terima kasih. Udah berapa hari nih? Ini? Lama, udah berapa nih? Ini panjang, kadang cuma gitu. Oh, saya biasa malam sih pulang. Kalau malam saya biasa jam 1 kalau enggak jam 12. Wah, kalau pulang. Iya, kalau enggak ada kerja begitu ada yang lewat. Ini makanya. Sepi. Nah, kalau enggak ada. Saya baru nih pulang jam segini lagi nih. Wah, pokoknya waktu siang banyak macetnya. Berangkat jam 1, nyampe Limbangan jam 4, masuk masjid sebentar. Kalau naik Prima berhenti di masjid saya. Kalau Budiman tidur di restoran nunggu pagi. Oh gitu. Dekat sih dari situ. Enggak, naik angkot lagi ke dalamnya. Soalnya rawan jalurnya. Oh gitu, sepi. Banyak begal. Sampai sekarang? Iya, jalur Sasak Besi ke dalam tuh ada namanya congkrang. Masa? Iya. Yeah. Ke arah Garut? Iya, yeah, tinggal dilempar. Sama Sawah Lega, mertua saya pernah dibacok di Sawah Lega tuh. Wah, itu mah kecamatan apa Sukawening. Dari Cibatu ke Garut itu juga. Garut kan? Iya, Garut. Kalau jadi Cibatu, Sukawening, Wanaraja, Karangpawitan, Garut. Iya, yang dari situ tuh dari Sasak Besi. Iya, kalau aman tuh jalur Banrek, itu paling aman. Jadi saya kalau pulang malam tuh kepaksa suruh turun di sana naik ojek atau ke kanan itu. Heeh, benar. Kalau situ lebih aman, jalan juga enak, luas. Cibatu, kalau Sasak Besi Cibatu dikenal di congkrangnya itu yang rawan. Nah, pantat, makanya Pak jangan nepet-nepet mobil panjang. Ada pengalaman, taunya pengen pendaraan aja pribadi. Berapa ribu? Banyak jutaan pada ribu. Truknya sih nggak apa-apa. Kenapa antar biasa? Makanya kalau motor harus perhitungan. Jaga jarak ya. Bukan mas, ya satu yang jelas jaga jarak emang ya. Untuk kita menempatkan diri itu posisi kita harus benar. Ini mobil panjang, jangan-jangan dia belok kanan, pantat kemana-mana dia. Iya. Enggak bakalan pantat diem kalau belok kanan, enggak pasti nyepak kemana-mana. Nah, iya. Di situ harus jeli. Kadang-kadang udah bego, emang gak ada pengalaman. Pengalaman itu cuma jejet gas doang, sih kadang-kadang. Itu kan kadang-kadang kebenar itu, ya bukan apa. Semuanya kepengen benar kalau pribadi itu, dia selalu benar. Termasuk saya, kayak gitu. Salah, cuma kan ibaratnya kalau nggak ada rasa saling susah. Iya. Punya rasa saling itu nomor satu, rasa saling artinya saling mengerti. Iya, sama-sama di jalan. Nah, intinya oh iya saya ini masih saya benar, jangan merasa oh yang gede salah, oh nggak bisa, undang-undang nggak ada menyatakan itu salah. Bicara undang-undang nggak ada menyatakan, memang Indonesia seperti itu, tapi saya iya, katanya bah, pasti yang besar. Nah, yang sebenarnya nggak pas.
satu ya. Masa kambing? Satu ya, kalau gede-gede tapi tinggi ya, karena anaknya sapi kali. Iya. Oh, anaknya sapi. Tapi masa dulu lagi itu kambing kan. Tuh, tapi yang kecil-kecil kan. Heeh. Oh iya. Kan enggak mau namanya gitu sapi. Iya, sapi pernah. Karena masih imut-imut. Dikirimin ke Sudan dia nih. Ini pada belajar bahasa Arab. Sering cari dia, sering acara saya di situ. Sering acara dia. Udah pada jago. Dia kursusnya di Jakarta. Udah jalan. Ada yang dikirim ke Papua, biasa kita baca selamatannya di sana di Bandung pesantren. Kalau tahun kemarin 17 Agustus diundang situ kan. Upacara bareng, doa bareng. Pemandannya baik dia. Danion kosong sempit. Jam 5 kali ya dari sana nih ya. Cilacap yang jam 6 di belakang tadi tuh. Teman ini yang mau gue pakai. Ada depannya. Yang mau gue Sidareja tuh, yang depannya Cilacap tuh. Di depan ini tadi dia. Kirain yang Sidareja yang sekarang. Bagaimana harus berasa, Mbak? Iya, warna hijau.